Pagi hari ini kita adakan senam gemoy. Kan kita menyadari, ya kan, badan yang sehat itu ditanda tumbuh jiwa yang sehat. Jadi kita ingin warga semuanya itu selalu olahraga, badan yang sehat selalu, gitu loh. Ya. Ini diikuti berapa orang, Pak? Peserta? Ini sebenarnya kita awalnya persiapkan 1000 dengan teman-teman relawan Gatot Kaca, relawan Prabowo Gibran. Tapi ternyata di lapangannya itu sampai 2000 yang registrasi, lebih itu. Sampai sekarang aja itu masih ada yang mau registrasi, tapi kita sudah stopkan itu. Ya. Ini dari mana aja, Pak? Bagian Jakarta Utara. Di Waduk Pluit, di akuarium, Penjaringan. Senamnya gitu loh. Sendiri untuk Jakarta Utara sendiri udah berapa kali, Pak, diadain? Kita 2 kali gitu. Ya, dan kita juga ada acara lomba masak, ya kan, dan yang lainnya gitu. Jadi lebih ke arah melibatkan warga-warga untuk kepentingan bersama lah, gitu loh. Ya. Sampai saat ini relawan Gatot Kaca jumlahnya berapa, Bu Sekjen ini? Ya, Bu Sekjen. Oh, ya. Baik. Relawan kami memang fokusnya sebenarnya DKI, tetapi pada proses kesini kami makin banyak sekali. Sebagai ketua divisi organisasi kami mengembangkan organisasi sampai ke Aceh, kemudian Sumatera, kemudian Riau, Sumatera Utara, kemudian Lampung, dan banyak lagi sih, saya tidak hafal. Jadi, tapi untuk jumlahnya sendiri ribuan pasti. Untuk teknis acaranya, Pak, hari ini, Pak? Acaranya hari ini kita senam. Yang pertama adalah senam, yang kedua kita memang bersilaturahmi sesama relawan Gatot Kaca di sini. Ya, semua ini adalah anggota-anggota relawan kita Gatot Kaca. Terus yang selanjutnya bahwa apa kegiatan ini adalah memang kegiatan yang ingin mereka lakukan untuk bersama kebersamaan dan dalam rangka untuk mendukung Bapak PS dan Mas Gibran. Dan ya, jadi memang ini harapan dari mereka mengadakan kegiatan seperti ini para relawan semua. Pak Ketum, kembali lagi untuk ini kan pemilu sudah tinggal beberapa hari lagi, kira-kira potensi kemenangannya untuk 02 gimana, Pak? Kalau kita kan tetap yakin sekali untuk menang satu putaran. Kan Bapak Ibu sekalian bisa lihat di survei kan yang kredibel lah, bukan survei abal-abal gitu. Kan awal Desember juga Bapak Ibu sekalian juga melihat di Kompas kan pada saat itu, dan CSIS yang belakangan itu, dan beberapa survei semua yang kredibel gitu. Jadi kita optimis dan yakin sekali gitu. Satu putaran. Debat hari ini Capres Gibran kan akan Cawapres. Ya. Bagaimana nih harapan hari ini?
kita harapkan semua berjalan dengan profesional, ya kan, normal saja, ya kan. Jadi yang harus dikemukakan itu sekali lagi adalah visi misi dan program presiden dan capres dan cawapres gitu. Jadi jangan sampai ada penyerangan terhadap pribadi, ya. Menurut kita itu tidak bagus dan tidak apa ya, kita mendidik, ya kan, bangsa kita ini, ya kan. Jadi biasakanlah kita argumentasi itu secara profesional dan sesuai dengan tema-temanya itu. Jadi jangan menyimpang kemana-mana gitu. Itu yang kita harapkan. Ada nobar untuk nanti? Ada, kita ada nobar di posko kita di Patimura nomor 11 bersama dengan para pembina dan penasehat kita dan juga relawan kita kumpul bersama gitu. Ya. Ini simpul-simpul lain juga mengadakan nobar juga sama. Kami punya simpul kan banyak, jadi mereka juga membangun itu apa, membuat nobar juga. Satu lagi Bu Sekjen, ini harapannya untuk relawan Gatot Kaca ini seluruh Indonesia ini seperti apa? Oke, nih Bu Sekjen? Kami berharap relawan-relawan kami yang tersebar seluruh Indonesia ini akan makin kompak dan solid, menyatukan barisan untuk satu suara di tanggal 14 Februari nanti, sama-sama kita mencoblos nomor 2. Anggeda ke depan Gatot Kaca seperti apa? Banyak sekali. Ya, banyak sekali lah program-program kita. Sebenarnya dari awal juga selama 3 bulan belakangan yang kemarin itu kita juga sudah ada program-program untuk sosialisasi untuk pasangan Prabowo Gibran sampai ke tanggal 10 ya. Tanggal 9 Februari pengajian gitu. Pengajian di Tambora. Ya, pengajian di Tambora. Nah, cuma di antara program-program itu tentunya kita juga kadang-kadang menyelipkan program yang baru, tambah terus gitu. Jadi semuanya itu berjalan dengan independen ya. Jadi boleh saya tambahkan ya. Beberapa acara yang masih kami harus implementasikan adalah ada lomba e-sport Mobile Legend di Patimura di posko kami, kemudian ada lagi lomba masak antar warga di Jakarta Pusat, kemudian ada pameran design competition di Saint Moritz Puri Lipo Mall, kemudian terakhir kami diakhiri dengan pengajian bersama di Tambora tanggal 9 Februari untuk mendoakan pemilu supaya berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Tanggal 4 Februari lomba burung berkicau memperebutkan piala Prabowo Gibran. Di mana tuh? Di Depok. Diikuti sampai sekarang sudah ada 1.200 peserta. Belum termasuk yang nonton ya. Target kami 2.000 juga.